am o discuție lui Madre Stanislavese. El este nevoie, am o iertare spusare, am o zi mai multe. Ideea că dacă nu s-a ele, cu zi că mi-e visiră cu zi, e cu zi de măcar. Ne vei pune tu o zare, e mă bai, e mă stai că nu s-a ele. Ideea pare foarte bună, că ne stăm să costa de ne, mă costa de ne, mă stai că costa din sori, ne va? Ne vede, vine se inginela, agora, profesore, vede ne, voi mă fi la mai, a fost un agenir, un pot un servizu di la conferenția psicopral indonesia de mie, Hanesa, dreptul liturgie de mie. Hamundo ko Roma Johannes Bosco na ver foi na matter da qua carmelita a minha professor do que estava na estefe foi na matter de agora a minha né vola fare a no Johannes Bosco de fati a nessa no comissão presidente presidente presidi comissão de Turquia e a Indonésia de minha kawaii de minha e a mulher para o Bosco Minta maaf kalau saya bicara pakai bahasa Indonesia. Para tamu, para suster, frater luder, dan saudara-saudari peserta kegiatan seminggu atau pekan liturgi nasional. Pada sesi yang pertama ini kita akan melihat liturgi sebagai kultus gereja. Tentunya tema ini mengundang kita untuk melihat apakah benar liturgi merupakan kultus gereja. Kultus itu merupakan sarana pertemuan yang ilahi dengan yang manusia. Di sana yang ilahi memberi berkat dan yang insani atau manusia menyampaikan sembah bakti. Juga tempat kultus atau kultus sendiri merupakan pusat dan jantung kehidupan masyarakat. Tempat masyarakat mendapat bantuan dari yang ilahi. Tempat masyarakat mendapat perlindungan dari yang ilahi. Di sana juga merupakan tanda kehadiran dari yang kudus, dari yang ilahi. Yakini bahwa yang ilahi hadir di situ. Karena itu biasanya di tempat itu selalu orang bersikap hormat. Sikap-sikap hormat disampaikan atau dipertunjukkan di tempat itu. Lalu juga sebagai alat pemersatu. Waktu upacara, waktu kultusnya, kegiatan kultus, yakni pada saat-saat penting dan bahaya. Bahasa atau alat-alat upacara, bahasa kultus biasanya bahasa adat, bahasa sastra yang mendalam, bukan bahasa sehari-hari. Itu biasanya bahasa yang mendalam, bahasa sastra yang mendalam, bahasa adat. Karena itu, kita juga ingat liturgi kita, bahasa dalam liturgi bukanlah bahasa yang, tapi bahasa yang mendalam. Alat-alat, ya bisa tempat ciri pinang, batu ceper untuk meletakkan sesaji, untuk tempat berdoa, sendok pisau keris, bakul biru, patung, topeng, alat-alat bunyi-bunyian, dan sebagainya. Nyanyian, tarian, dan sebagainya. Ini semua yang membantu upacara atau kegiatan kudus itu sendiri. Pemimpin dan pakaian. Tidak ada spesialisasi fungsi atau tugas dalam kudus. Biasanya bersifat spontan. Peraturan imamat belum ada. Imamat bukan monopoli satu golongan atau satu orang. Segala tugas yang bisa dijabat oleh seorang imam dapat dilaksanakan oleh orang tua-tua.
Ini dalam kultus kita. Tidak ada spesialisasi dalam pakaian ibadat atau pakaian kultus. Dari paling kain beti, stai, semua tidak ada yang beda. Semua orang mengambil bagian spontan dalam upacara kultus dan kegiatan kultus. Peranan kultus dalam agama asli kita, dalam masyarakat. Kultus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Ingat tadi, itu upacara-upacara itu waktu kegiatan kultus, mulai dari kita lahir sampai dengan kita meninggal. Jadi memang tidak merupakan bagian yang pokok, yang tak terpisahkan dari kehidupan. Kultus menjadi dasar dan pegang hidup masyarakat. Bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana hidup dengan sesama, bagaimana hidup dengan alam, juga kita temui dalam kegiatan kultus. Mengawali, menyertai, dan mengakhiri segala usaha manusia selalu dengan kultus. Karena itu kita katakan bahwa kultus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Dan peranan yang kedua, kultus merupakan kebutuhan yang paling kuat pada diri manusia. Kultus, kebutuhan terdalam manusia adalah ingin bertemu dengan yang ilahi. Dan itu dapat dijawabi ketika kita merayakan kultus itu. Kultus merupakan kebutuhan yang paling kuat pada diri manusia. Ini dua peranan penting kultus dalam agama asli kita. Itulah kultus. Yang pertama kita sudah lihat unsur-unsurnya, lalu peranannya apa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Yang berikut, liturgi. Liturgi ya sudah cukup banyak lihat saya bawa dari Leitos, Ergon, yang artinya karya rakyat, karya yang dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam penggunaannya kemudian sampai pada konstitusi liturgi menggunakan kata liturgi itu sendiri. Secara penggunaan kata liturgi ini agak panjang. Ya, untuk saat ini tidak perlulah. Yang perlu kita tahu apa adalah apa unsur-unsur liturgi itu, apa hakikat liturgi itu, dan apa makna dari liturgi itu bagi kehidupan kita orang beriman. Arti dan hakikat liturgi. Menurut ensiklik Mediator Dei Paus Pius XII, liturgi adalah kebaktian umum resmi untuk yang dilakukan oleh tubuh mistik Kristus, yaitu oleh kepala beserta anggota-anggotanya. Kebaktian. Kebaktian itu lebih menunjukkan kepada tindakan manusia. Kebaktian ada pujian, syukur, permohonan. Itu semua adalah kebaktian. Lebih menekankan pada tindakan manusia. Lalu umum, tindakan manusia ini yang adalah syukur, pujian, dan hormat ini bersifat umum. Umum artinya kebaktian ini adalah kebaktian bersama, bukan kebaktian pribadi. Kebaktian yang selalu dirayakan oleh bersama kita, bukan kebaktian dirayakan secara pribadi. Itu liturgi. Menurut Mediator Dei, kebaktian dirayakan oleh semua orang, dan bukan oleh pribadi. Kalau pribadi itu kan difungsi. Tetapi kalau liturgi karena kebaktian yang selalu dirayakan secara bersama-sama, karena itu disebut umum. Lalu resmi. Resmi itu yang pertama adalah bahwa liturgi itu ditetapkan sendiri oleh Kristus
oleh secara tidak langsung melalui gerejanya. Itu resmi. Karena itu liturgi bersifat resmi. Bersifat mengikat. Karena ditetapkan secara langsung oleh Kristus sendiri. Atau melalui atau tak langsung oleh gerejanya. Utuh yang dilakukan oleh tubuh mistik Kristus, yang dilakukan oleh gereja itu sendiri, yaitu Kristus dan anggota-anggotanya. Jadi liturgi itu bersifat resmi, dilakukan karena apa? Ditetapkan sendiri oleh Kristus secara langsung. Mediator D lebih menekankan liturgi sebagai kegiatan gereja, kebaktian dari bawah ke atas, dari manusia kepada yang ilahi, Tuhan itu sendiri. Misalnya syukur, pujian, permohonan dan sebagainya. Jadi mediator D baru melihat liturgi sebagai tindakan manusia. Penekanannya pada tindakan manusia. Itu berarti masih kurang ini pengertian ini. Karena itu ditambahkan lagi oleh Konsili Vatikan Kedua. Konsili Vatikan Kedua menegaskan liturgi adalah pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Di situ pengurusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir, serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang sesungguhnya oleh tubuh mistik Kristus. Pelaksanaan tugas imamat Kristus. Ini katakan tidak ada di mediator D. Di mediator D juga melihat liturgi sebagai kebaktian. Tetapi Konsili Vatikan Kedua melihat liturgi sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Perjanjian Lama, tugas imam adalah mempersembahkan kurban. Karena itu pada sore, pagi sore ada biasanya ada kurban di Bait Allah yang dilakukan oleh imam itu sendiri, imam Bait Allah, mempersembahkan kurban domba pada sore pagi hari dan sore mempersembahkan seekor daging oleh imam perjanjian lama. Ketika Kristus Yesus pada perjanjian baru, dia tidak lagi mempersembahkan korban lembu, korban domba. Mengapa? Karena yang ia persembahkan adalah dirinya sendiri, Kristus. Jadi pelaksanaan tugas imamat Kristus adalah pelaksanaan misteri Paskah Kristus, di mana Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban tebusan. Pelaksanaan tugas imam Kristus sama dengan pelaksanaan misteri Paskah Kristus. Di situ pengurusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir. Ya, tanda-tanda lahir itu ya simbol apa semua yang kita kenal dengan sakramen. Pelaksanaan tugas atau pelaksanaan misteri Paskah Kristus melalui sakramen. Di situ ada pengurusan manusia. Mengapa pengurusan manusia? Karena Allah menurunkan rahmat penebusannya, menguduskan manusia. Jadi pengurusan manusia adalah karya Roh Kudus itu sendiri dalam liturgi. Lalu dilaksanakan oleh anggota atau oleh tubuh mistik Kristus, dilaksanakan oleh Kristus dan para anggotanya oleh gereja. Maka liturgi merupakan karya perayaan karya penyelamatan Allah yang sudah dimulai sejak awal sampai berpusat pada misteri Paskah Kristus.
Dan kita merayakan karya penyelamatan Allah yang sudah mulai dan berpuncak pada misteri Paskah Kristus. Itu liturgi. Voice I create a